Revan gimana kuliahnya, Bu? Udah daftar? Ingetin itu Revan, dia harus jadi dokter. Revan kayaknya ada minat di bidang lain ya? Iya, tapi kan jadi dokter itu lebih menjamin masa depan dia. Itu satu-satunya cara, Bu. Anak sekarang itu nggak bisa bedain mana yang kesenangan sementara, mana yang untuk masa depan. Dilaporkan terjadinya kecelakaan di pertigaan Jalan Gula Manis pada beberapa menit lalu.